Seneng nang kono ngobrol kaya kurang seneng kok. Dok dok. Tua-tua ya, kepitingnya anu, kepitingnya lah, kepiting semuanya. Kepitingnya gemuk-gemuk bos, kepitingnya gemuk-gemuk. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Kecil. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa bosku. Selamat ketemu maning karo pacar juga bosku. Pagi ini kita lagi ada di lokasi tambak bosku. Lagi mau melihat orang yang mengangkat bubu naga bosku. Soalnya lama kita nggak mengambil gambar orang yang mencari udang, kepiting, ikan di sungai menggunakan bubu naga bos. Tapi hari ini kita kembali membuat video bosku, membuat video pencari ikan udang kepiting dengan menggunakan bubu naga. Mudah-mudahan sih saat ini para pencari udang menggunakan bubu naga lagi ada hasil lah. Pokoknya yang belum subscribe bosku silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Oke, kita lihat aja bosku ya. Nyangkol. Wadah nih, anak nih waktu tot, anak nih waktu tot tot tot. Bos, kita lihat bos, dapatnya apa aja bos? Biasanya sih racunan. Biasanya racunan mancing. Racunan kepiting, urang, iwak lah, pokoknya yang itu kayak semacam saya rampus ya, mancing kapur. Ubur-ubur anak urang, kameranya kurang keras terus ya, kamera ini biasa gue ngevlog lagi error bos. Apa kepiting watu? Iya payu pak, kepiting watu payu bos. Buru-buru kena tangan. Wih, iwak keting ini buang buat kan alis ngedek. Buru-buru dibuang lumayan. Wih, keting mana yang keting buang buat kena kiki. Ya ngentase awan temen, biasanya es kok. Es kok lagi sibuk. Dagang, Messi. Oh, orang dagang orang. Balu ngolak asin, balu. Iwak kerung bos, iwak suara iwak tot 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 tot. Hmm.
posa. Gatel ya. Ini bos. Lagi dicurah. Ini pakai apa? Wat, ibu apa sih bos? Mau dadadadad ini. Ya bos, iwak gasi deh. Ini anak piting watu nih gue ya. Piting watu gue, loro. Sakilo nih pira ke piting kaya ku. Sakilo nih, itu pas. Pira? Pas, satu. Satu sakilo deh. Sakilo piting watu payu ya. Wah, hasilnya urang hasilnya kosong lagi. Pohon mangrove yang habitatnya hidup di sekitar pohon mangrove, jadi kepitingnya kayak gitu bos, merah-merah gemuk-gemuk. Itu katanya kalau dijual ke pengepul 1 kilonya kepiting size yang seperti itu 120, isi per kilo 3 ekor kepiting. Lumayan kepiting oli, urang oli, wak oli. Lumayan tau, setiap orang nganggur ya boleh. Wah, ada kong lautan ya kayak kut, bos lumayan kan. Nih, tadi pos pudingnya kan. Ya, pudingnya 1 kilo nih kayak, sing isi 3 ekor, sing ukuran semen nih kayak 120. Dijual ke pengepul, pokatan wong luar pengen tuku ya mainnya bagian desa ambul murah kia ya. Untuk ke restoran ya larang ora sisi satu bisa cari ya. Oh, walaupun sudah dimasak.